coret Hubner dan Dewangga. STY panggil Kakang Rudianto. Shin Tae-yong memanggil Kakang Rudianto masuk skuad timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024 setelah mencoret Justin Hubner dan Alvandra Dewangga. Shin Tae-yong memanggil Kakang Rudianto dari Persib Bandung untuk menambah amunisi skuad Garuda Muda, tulis pihak PSSI. Kakang Rudianto dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk menambah kekuatan timnas Indonesia U23. Masuknya Kakang membuat timnas U23 punya opsi tambahan untuk posisi bek tengah dan bek kanan. Pemanggilan Kakang ini sendiri merupakan langkah yang diambil oleh STY merujuk situasi terkini. Hal itu lantaran Dewangga dan Hubner dipastikan tidak bisa memenuhi panggilan timnas Indonesia U23. Dewangga dan Hubner tidak bisa ikut dalam pemusatan latihan menuju Piala Asia U23. Mereka juga kemudian dipastikan tidak akan bisa memperkuat skuad Garuda Muda di ajang tersebut. Dewangga harus menjalani operasi kecil. Sedangkan Hubner tidak dilepas oleh Cerezo Osaka untuk memperkuat timnas Indonesia U23. Hubner memang baru bergabung ke Cerezo Osaka dengan status pinjaman dari Wolverhampton Wanderers. Hubner juga belum mendapatkan kesempatan untuk turun bermain sejak pindah ke Cerezo Osaka. Memang saat ini Dewangga, Justin, tidak pasti bergabung. Memang kami mengalami kesulitan dalam memanggil pemain, tapi memang harus dipersiapkan, ucap Shin Tae-yong.